jurusan di Universitas Indonesia yang paling banyak daya tampungnya? Cek video kali ini yuk! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Semuanya balik lagi di GP Media Channel. Kakak kali ini akan bahas tentang video terkait dengan 10 jurusan di UI yang daya tampungnya paling besar di jalur UTBK 2023 kemarin. Untuk urutan pertamanya yaitu ilmu hukum UI. Jadi ilmu hukum itu memiliki daya tampung sebanyak 165 orang di tahun 2023 kemarin. Dan mudah-mudahan aja di tahun yang akan datang itu lebih banyak lagi. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik ya. Untuk daya tampung 165 ini memiliki keketatan sebesar 6,24%. Nah artinya kalian harus tahu bahwa keketatan itu merupakan besarnya persaingan kamu di jurusan yang kalian tuju. Untuk mengecek dan menghitung keketatan, kalian bisa cek di video kakak sebelumnya ya. Kalau kalian mau lolos untuk masuk ke ilmu hukum UI, paling tidak skor aman kalian itu nilainya 685,11. Atau itu paling minimalnya banget. Jadi diusahain nilai kalian itu UTBK-nya 700 nih untuk bisa lolos di ilmu hukum UI. Kemudian jurusan kedua dengan daya tampung terbanyak yaitu manajemen. Untuk manajemen UI sendiri daya tampungnya sebanyak 107 orang di jalur UTBK dengan keketatan sebesar 4,62%. Dan buat kalian mau masuk manajemen UI, skor paling aman ya itu 684,75. Jadi kejar skor UTBK di atas skor tersebut. Kemudian jurusan yang ketiga dengan daya tampung yang terbanyak yaitu psikologi UI. Untuk jurusan ilmu psikologi, daya tampung di tahun 2023 kemarin itu ada sebanyak 99. Mudah-mudahan aja di tahun depan nanti bisa jadi lebih tinggi daripada tahun kemarin. Untuk keketatannya itu sangat ketat banget ya, hanya 3,73%. Nah, keketatan ini menunjukkan persaingannya. Jadi kalau misalkan angka yang semakin kecil, itu menunjukkan persaingan yang semakin besar untuk memperebutkan jurusan ini. Untuk skor aman, kamu biar kamu bisa lolos UTBK untuk jurusan psikologi UI sebesar 688,52. Catet ya skor amannya. Kemudian untuk jurusan yang keempat yaitu jurusan akuntansi UI. Untuk jurusan akuntansi UI memiliki daya tampung sebesar 95 orang. Keketatannya sendiri sebesar 6,05%. Memang sih cukup ketat. Makanya untuk skor aman UTBK kamu harus dapetin angka di 682,01. Untuk urutan yang kelima dengan daya tampung terbanyak nih di jalur UTBK itu ada pendidikan dokter. Nah, untuk pendidikan dokter ini daya tampungnya itu ada sebanyak 75 orang. Akan tetapi persaingannya juga lebih besar. Bahkan ini merupakan jurusan yang termasuk sangat ketat ya. Karena keketatannya itu kecil banget, cuman 2,62% aja. Jadi ini termasuk jurusan dengan persaingannya yang begitu besar. Walaupun daya tampungnya juga banyak, tapi persaingannya itu besar juga. Untuk dapat skor aman di UTBK, biar kamu lolos jurusan kedokteran UI itu 689,37. Oke, untuk urutan berikutnya ada jurusan ilmu komputer UI. Ini daya tampungnya juga cukup banyak, yaitu sebesar 72 orang. Keketatannya juga dikatakan ketat juga nih, karena keketatannya itu di angka 4,38%. Dan skor UTBK kamu untuk bisa lolos paling minimal adalah 682,29.
2009. Untuk jurusan yang berikutnya ada sistem informasi UI nih. Nah, untuk jurusan ini itu daya tampungnya juga sama dengan teknik komputer ya. Sebelumnya dia itu sebesar 72 orang. Ketatannya berbeda nih karena tergantung dari persaingannya. Walaupun mungkin enggak terlalu berbeda jauh ya. Kalau untuk sistem informasi UI itu keketatannya sebesar 4,66%. Sedangkan untuk skor aman biar kau bisa lolos di sistem informasi UI sebesar 678,81. Skor UTBK-nya tuh. Kemudian ada jurusan teknik industri. Nah, teknik industri ini memiliki daya tampung yang besar juga, yaitu sebanyak 70 orang. Dan bahkan keketatannya bisa dikatakan ketat, tapi tidak terlalu ketat banget. Jadi angka keketatannya itu sebesar 8,69%. Dengan skor UTBK yang paling aman, paling minimal kalian dapetin 667,75. Nah, untuk jurusan berikutnya itu ada ilmu keperawatan UI. Untuk jurusan ilmu keperawatan UI, daya tampungnya itu lumayan besar juga, ada sebanyak 63 orang. Untuk keketatannya juga sedang ya, nggak terlalu ketat-ketat banget-banget, tapi cukup ketat juga karena angka keketatannya sebesar 8,12%. Skor aman untuk kamu bisa lolos di ilmu keperawatan UI itu paling minimal banget nih, 666,63. Jadi usahakan untuk ada di atas itu ya. Selanjutnya itu ada ilmu kesehatan masyarakat. Untuk ilmu kesehatan masyarakat, daya tampungnya juga sama nih kayak ilmu keperawatan, sebanyak 63 orang. Dan mudah-mudahan aja di tahun berikutnya nanti lebih banyak nih daya tampungnya. Untuk ilmu kesehatan ini sendiri, keketatannya juga nggak terlalu sangat ketat banget ya, karena keketatannya sebesar 7,44%. Dan skor aman kamu untuk bisa lolos di ilmu kesehatan masyarakat ini, skornya sebesar 670,11. Jadi usahakan banget kamu yang mau ngejar Universitas Indonesia buat dapat alma mater Universitas Indonesia, kalian harus mengejar skor minimum dari yang kalian sebutin tadi tuh. Gimana kira-kira persiapan kalian? Kalau kalian masih bingung nih persiapan untuk bisa masuk ke UI, kalian tonton video-video dari GP Media. Di situ banyak tuh sebenarnya video-video terkait dengan soal-soal yang kalian ingin kejar di jalur UTBK. Jadi mulai dari sekarang coba kalian pelajarin ya soal-soal yang ada di video-video kita. Semoga aja nanti kalian itu diperlancar dan akhirnya bisa keterima di Universitas Indonesia. Sampai sini dulu aja video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!